Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ada yang mau bisa edit-edit kayak gini? Awan-awannya bergerak, atau mungkin pengen edit awannya bisa dimodifikasi lebih bagus? Ya, di sini saya akan share bagaimana caranya mengedit gambar-gambar yang bertemakan langit. Mudah. Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, di sini yang saya gunakan adalah HP Xiaomi ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan HP Xiaomi, terutama yang udah update ke MIUI 11.0.5, itu bisa dicek aja ya. Karena ini membutuhkan update yang paling baru. Tapi setahu saya MIUI 11 juga udah dapat ya. Di aplikasi galerinya udah ada filter untuk mengedit langit seperti itu. Di sini yang saya gunakan MIUI 12.1, ini modifikasi dari Revolution OS ya. Tapi di MIUI 11 sekali lagi udah ada. Jadi caranya sangat mudah sekali. Pertama, ya kita masuk aja ke menu galeri ya. Kita masuk ke galeri. Kemudian kita cari foto. Di sini saya sudah siapkan foto yang memperlihatkan langit ya. Nah, kalau kita lihat foto ini, langitnya agak kurang enak dilihat ya, agak maksudnya mendung. Jadi langitnya mendung, kurang cerah, jadi kurang mantap lah untuk di share ke media sosial gitu ya. Tapi kalau pengen lebih bagus, opsi untuk mengedit filter langitnya supaya jadi terlihat lebih bagus. Jadi setelah kita ambil gambar ini, kita masuk ke edit, klik aja edit ini yang di bawah ya. Ini ada send kan, kemudian edit, favorit, delete, more. Nah, yang perlu kita tinggal masuk aja ke edit. Nah, kemudian masuk ke, bukan filter tapi langsung ke sky atau langit. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah statis ya. Jadi kalau statis ya awannya nggak bergerak, jadi langitnya diem aja, cuman yang diperbarui itu, yang diedit itu adalah awannya aja dan awannya nggak bergerak. Tapi kalau yang dinamis berarti awannya bergerak. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama ini statis. Pilihan pertama clear sky. Kita lihat di sini kan di foto awannya itu atau langitnya ini mendung ya, nggak bersih. Awannya mendung. Coba kita klik clear sky. Boom, tuh lihat langitnya jadi cerah, clear, bersih. Lihat editannya rapi, tidak terlihat. Coba kita tekan dari asalnya kayak gini, kita lepas setelah diedit. Tuh, bagus ya. Kemudian coba lagi menu yang selanjutnya adalah sunny. Nah, ini awannya penuh tapi putih. Tuh, bisa kita lihat perbedaannya. Kemudian azure. Lihat azure. Ini azure berarti awannya agak-agak kehijau-hijauan gitu ya. Cloudy, berawan, jadi penuh awan. Nah, ini lebih bagus kan. Kemudian cumulus, awan cumulus ini. Cirrus, aurora. Lihat, bagus kan, bagus. Kemudian daybreak, ada bulan-bulan sedikit tuh, kelihatan bulan. Daybreak, dawn. Nah, ini suasana udah mulai sore ya, atau mungkin pagi bisa kayak ini, twilight. Nah, tinggal pilih sesuai dengan selera teman-teman aja ya. Glow, morning, ini suasana pagi. Kemudian fading light, sunset.
Matahari terbenam, lihat. Kemudian dusk. 100. Nimbus. Rainbow. Double rainbow. Jadi ada pelangi dua di sebelah sini kanan sama kiri. Kalau yang ini satu di tengah, ya, kelihatan di situ. Kemudian ini snowy, salju ya. Kita lihat, jadi kameranya agak jadi kotor gitu karena banyak salju. Nah itu untuk yang statis, pilihan-pilihan yang ada di menu statis. Sekarang kita lihat yang ada di menu dinamik. Dinamis ada apa aja ya. Di dinamis ini awannya akan bergerak. Clear, ini kalau clear ya berarti keadaan apa, langitnya bersih ya. Ini kan asalnya kayak gini, kita lihat lagi perbandingannya, awannya itu mendung, kemudian clear. Nah seperti ini, awannya kelihatan ya bergerak-gerak. Ini video-video pendek ya, cuma beberapa detik aja. Kemudian cloudy. Lihat awannya, perhatikan pergerakannya, ini lebih cepat ya. Nah seperti itu. Kemudian cumulus, nah ini lebih lambat kalau cumulus. Selanjutnya twilight. Kemudian rain. Nah, ini hujan. Jadi kayak kameranya kena gitu. Terakhir snow, selalu ada ya salju. Waduh. Kalau kita mau save tinggal klik aja tanda checklist yang di bawah kanan. Saya mau kayak gini misalkan, ya udah. Saya mau kayak gini, saya contoh lah, contoh satu ya. Inilah aurora. Nah, asalnya kan kayak gini, kemudian ini untuk aurora. Saya checklist aja yang ini. Checklist langsung di kemudian save. Saving, tunggu sampai selesai, udah jadi. Lihat rapi ya. Bagian-bagian hasil editannya rapi, tidak ada miss ya, tidak ada yang terlewat. Cuman pinter-pinter kita aja ngambil foto objek yang bagus. Ini bisa kita lihat ya perbedaannya, ini foto aslinya dengan awan yang mendung seperti ini, kemudian yang udah saya edit dan saya gunakan filter sky, filter langit yang ada di aplikasi galeri Xiaomi. Jadi seperti ini ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan ragu untuk komen-komen ya di bawah, like juga video saya, kemudian subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.